Pesta Bumi. Waktu 44.398. Lokasi pantai insiden 3 bumil cantik berjanjian untuk mandi matahari bersama di pantai. BTW itu waktu apa ya? Pukul berapa tuh? Oke, lanjut. Siapa bumil yang palsu? Itu sepertinya ada yang ganjal di perut. Coba ya. Wah, bumil ini menyelipkan banyak kain ke dalam baju renang. Apa tujuan dia melakukan ini? Lanjut. Siapa yang bukan ibu baik? Itu ada jus cucur. Sepertinya yang itu. Bumil ini minum alkohol. Sungguh tidak bertanggung jawab. Iya ya. Lanjut. Siapa yang terkaya? Siapa yang di perahu? Kita coba. Ayo. Pria di kapal pesiar itu adalah konglomerat. Dia sedang liburan di pantai. Mantap. Lanjut. Oh, selesai. Level 2. Dua wanita. Waktu 29 November, lokasi kamar tidur insiden. Sebenarnya apa rahasia yang tersembunyi di kamar tidur yang dikelihatannya bersih dan rapi ini? Siapa yang membunuh? Wah, di situ ada bercak-bercak darah di baju. Ada tangan, guys. Ada tangan, guys. Wah, benar. Orang di sebelah kiri itu adalah pembunuh. Dia memasukkan mayat ke dalam lemari baju. Segera lapor. Dari mana asal noda darah di baju wanita sebelah kanan? Itu apa, botol? Coba. Oh, rupanya itu saus tomat. Oke. Rumah mana yang pemiliknya memelihara anjing permisah? Tapi gambar kucing. Itu kucing. Itu. Coba ya. Oh, salah. Kita cari lagi. Ada kalung anjing. Pemilik rumah ini hilang dengan tiba-tiba. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ada apa ini? Mari kita cari tahu. Ternyata sudah selesai, guys. Lanjut level 3, oke. Selingkuh, wow. Waktu 23 April, lokasi rumah kontrakan insiden. Hari ini Laura pulang ke rumah dan menemukan rahasia pacarnya. Apakah itu? Lanjut kita cari, guys. Dari mana bisa tahu Laura baru saja pulang ke rumah? Tentu saja ada koper di situ. Coba. Wah, penerbangan Laura dibatalkan tiba-tiba. Dia baru saja menarik koper pulang ke rumah. Lanjut. 2. Laura sudah mengetahui sejak lama bahwa pacarnya selingkuh. Kenapa? Apakah itu... Yes, ada foto orang. Laura menyewa seorang detektif swasta untuk mengikuti pacarnya dan mengambil foto perselingkuhannya. OMG. Lanjut. 3. Dari mana bisa tahu pria itu sangat panik? Kira-kira dari mana ya? Mukanya panik sih, mukanya. Coba ya. Salah. Apa ya? Itu di baju apa sebenarnya? Kita coba. Baju pria itu terbalik seharusnya karena dia buru-buru memakai baju itu setelah mengetahui pacarnya pulang. Oke. Dari mana pelakor melarikan diri? Dari mana? Itu ada jendela, mungkin saja. Kita coba.
AC-nya menyala tapi jendela tidak ditutup. Sulit untuk bersembunyi di bagian lain dalam ruangan. Sepertinya pelakor melarikan diri lewat jendela. Lanjut. 5. Di mana pelakor bersembunyi di dalam ruangan sebelum melarikan diri? Oh, memori penuh. Maaf ya. Oh, jejak kaki, ada jejak kaki, guys. Ayo coba. Benar, ada jejak kaki di bawah meja. Si selingkuhan bersembunyi di bawah meja sebelum pergi dan meninggalkan jejak. Gak kejeduk tuh di bawah meja. Selesai, lanjut. Level 4. Anak lelaki. 5 Januari, kamar tidur insiden. Pada suatu malam bersalju, seorang ilmuwan ditemukan tewas dalam ledakan laboratorium. Ngeri. Anak lelaki korban sepertinya tidak bersedih atas kecelakaan ini. Mengapa? Mengapa? Kita lihat dulu. Amati dulu ya. Ada foto apa yang dicoret-coret. Dari foto keluarga dapat terlihat ayahnya sudah dihapus oleh anak lelaki ini. Hubungan mereka tidak baik ternyata. Seperti itu. 2. Ada sesuatu yang aneh di dalam kamar ini. Apa itu? Aku melihat ada boneka beruang yang sepertinya banyak pakunya, guys. Coba ya. Mainan di rak buku penuh dengan paku, kelihatannya sungguh menakutkan. Gak menakutkan sih, aneh doang. Anak lelakinya mengatakan tidak kemanapun akhir-akhir ini. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Apa itu? Noda di celana atau warnanya yang berbeda? Kita coba. Pinggiran celananya basah. Ini menunjukkan bahwa dia keluar rumah saat bersalju. Basah guys. Pikir beda warna. 4. Anak lelakinya kurang sehat. Dari mana mengetahuinya? Mukanya memang kayak sakit. Salah guys. Salah, coba. Apa itu? Kok ada senyum gitu, emoticon? Benar. Ada obat depresi di atas meja, menunjukkan bahwa anak lelaki ini sedang menjalani pengobatan. Serem ya. Polisi menemukan bom waktu di TKP. Apakah ini adalah perbuatan anak lelaki? Depresi apa bisa bikin bom ya? Kita coba apa sih itu ya? Serahkan petunjuk. Salah. Amati lagi, itu apa? Kayak penggaris. Coba ya. Anak lelaki ini mengalami depresi berat. Dia membuat bom waktu dengan pergerakan jam tangan dan obat peledak di laboratorium untuk membunuh ayahnya. Depresi karena apa ini ya? Selesai, lanjut level 5. Pernikahan palsu. 28 Juni, kamar tidur insiden. Sepasang suami istri muda sedang tidur di tempat tidur. Ya. Dari mana bisa tahu mereka adalah suami istri? Ini pasti benar. Tentunya itu ada foto pernikahan, guys. Coba. Keduanya menikah tahun lalu dan foto pernikahan di dinding menunjukkan bahwa mereka dulu sangat mesra. Apa kasusnya? Apakah menemukan hal yang tidak biasa? Apa? Itu kok ada di bawah? Kita coba. Salah. Apa ya? Ada tangan? Tidak juga. Apa ya?
Ayo dong dibantu. Bukannya yang gak bahagia. Salah juga. Hal yang tidak biasa. Kalender 32. Kalender di meja samping tempat tidur bertuliskan 32. Bagaimana bisa ada 32 hari dalam sebulan? Bener ya, paling lama 31 ya. Apakah mereka ada peliharaan? Ada, itu ada ikan. Mainan ikan, ikan-ikanan gitu ya. Iya kali ya. Coba ya. Mereka memiliki kucing kecil cantik dan mereka biasanya bermain dengannya dengan tongkat kucing. Tapi mana kucingnya ya? Lanjut. Siapa yang berselingkuh? Nah, ayo, siapa? Siapa dia? Itu ada tangan, kita coba. Oh, salah guys, salah lagi. Itu tangan ngapain dong di situ? Wah. Foto suami, foto istri. No. Foto suami apa dong? HP istri. Salah juga guys, apa ya? Oh, muka. Muka yang tak bahagia. Oh, benar. Wanita itu jatuh cinta dengan pemuda lain dan dia berselingkuh dengan pria muda itu. Tuh, oh kasihan. Jadi penasaran mukanya, muka selingkuhannya maksudnya. Apakah bukti selingkuh? Tangan. Benar, tangan. Aku nyebut. Keduanya bermesraan di dalam kamar, tetapi sang suami tiba-tiba kembali. Pemuda itu terpaksa bersembunyi di luar jendela. Kapok. Selesai, guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan untuk level selanjutnya, level 6, di video selanjutnya ya. Pembunuhan misterius. Oke, bye-bye.